Minum deh. Oke, hari ini kita berada di pemakaman. Tepatnya di desa apa nih? Desa Payabong Koang, Kecamatan Gebang. Langkat. Nih ada gerenda. Ada yang panjang enggak kuburannya? Ini lah yang panjang. Mana? Yang panjang nih, Bro. Mana? Ini. Yang mana? Ini. Oh, kuburan terpanjang. Maksudnya terlebar gitu. Oh. Ini kuburan terlebar ya. Panjang. Ini masih kerendanya masih buat zaman-zaman ya. Kuburan terpanjang. Tempat kuburan terpanjang bukan pemakaman yang terpanjang. Hah? Nah, nih. Ini ada Pak Hendra nih. Udah berapa lama nih dari kecil? Hah? Dari kecil saya, Pak, sini, Pak. Dari kecil ya? Ini kita ziarah nih. Ziarah. Ini banyak nih model-model kuburan yang ini model-model kuburan nih. Banyak macam. Dari kuburan ini kita mengingatkan, maksudnya kita itu akan mati deh, cuman belum nunggu giliran aja. Semua orang tuh bakalan mati, tidak ada orang yang hidup selamanya, yang hidup abadi. Ini lagi lihat-lihat model bingki kuburan. Ini beda-beda harga nih, ada kaligrafinya lain lagi harganya, gitu ya. Dia kaligrafi bukan ukiran tuh. Sekarang. Itu apa kaligrafi tulisannya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ada la ilaha illallah. Hah? Gitu ya. Ukurannya itu kan ukurannya kan panjang kali loh. Sama ini. Memang standar. Oh, standar lagi ya. Dia enggak samakan ukuran tinggi badan orangnya enggak? Gini. Hah? Misalnya orang 170 harus pemakannya 170, enggak juga ya, enggak ya. Enggak ya. Maksudnya panjang ini kan? Ah. Tapi yang kuburan zaman ada yang panjang tuh, Pak. Itu keramat. Kuburan keramat. Memang orangnya panjang apa memang nisannya aja panjang? Mungkin segitu 4 meter kan. Ah. Memang kuburannya dibikin segitu panjangnya. Bikin... orangnya enggak mungkin. Enggak lah. Ah, itulah kuburan panjang ya kan. Sini. Sini. Ini. Kalau kuburan ini tahun-tahun berapa nih, Pak? Ada seng-seng nih. Ini kuburan ada kebiasaan nih kuburannya. Ini ada nih. Ini ya, kalau enggak didatangi orang ya. Ini orangnya enggak tahu orangnya. Iya. Kuburan. Lama lagi patoknya enggak tahu gimana. Tapi patoknya pun bagus ya. Kayunya pun bagus tuh ya, enggak dimakan ayam kayu damar ya. Tahun-tahun apa? 80-an masih pakai ini? Masih gini? Nah, kuburan? Iya, ya, 80-an. Seng ini sih ada. Seng ya? Seng. Seng-seng ini ya? Ya. Tapi maknanya nggak ada ya? Makna? Nah. Semen ya? Oh gitu ya? Tapi nanti di seng orang tuh. Model-model ini ya? Model kuburan modern ya? Tapi kalau nggak didatangi keluarganya ini sayang juga ya, masih ini apa ya? Ini rata-rata orang pendatang apa orang sini, Pak? Orang pendatang ada juga? Oh, kuburan sini ya? Oh. Ya? Kalau dia di sini kan bayar lah. Dia penguburan aja. Ini dia berapa penguburan nih? Pagi nih. Bukan jasa pengorek. Jadi anaknya ini bayar, biaya ini bayar. Apa? Biaya jijinya. Karena situ kan nyanyi ya, Pak, ya kan. Oh, sini enggak ada STM-nya? STM-nya ada? Enggak, kalau di sini biasanya ongkos jasa korek aja. Korek aja. Oh, gitu. Enggak salah, siapa yang bayar kan? Iya. Apalagi kalau pendatang. Oh, jasa korek aja ya. Banyak yang pamilinya di sini yang mau bertanya sih. Kadang orang kuburan sampai mama saya kemarin sampai 2 juta setengah. 2 juta. Biaya penguburan? Hah? Biaya penguburan atau? Iya, sama paduki payah semua. Oh, biaya seluruhnya? Iya. Enggak lah. Oh. Enggak. Makanya dia di setiap kampung tuh kadang ada STM tuh. STM-nya. STM ya. Ini ada STM-nya. Juga. Ada ya? Ada. Iya. Kuplit, ya, biasanya sama kasur tipis. Iya, kasur tipis.
Oh, ini keren nih. Kuburannya ada musik-musiknya. Tapi masih renggang-renggang ya, maksudnya ya. 2017 masih bagus. Itu tanah yang masih bagus. Mana 2017? Itu Bapakku. Iya. Oh. Batunya masih ada karena ketimpa pohon sawit pecah apanya dia. Iya. Pecah. Nah. Tunggu lagi ntar. Biar apa aja nih, biar tahu. Oh, itu rayap ya? Ketimpa pohon. Oh, iyalah, buat lagi lah tuh. Ganti patok aja lah. Itu tapi bisa direhab tuh, harus direhab tuh. Itu besi-besinya udah keluar tuh, ah. Ganti baru lah kalau ganti baru aja nih. Satu set. Ya biar cantik lah kan, biar ada namanya tanda ya. Bisa kok kakek. Oke. Dan juga nih lurus kali itu tuh. Oh, ditumbang sawitnya kena. Malnya. Malnya. Kalau misalnya kurangnya tim bongkar. Ya, ini memang bongkar lah. Kalau bayar minta sebelah aja kan. Beda cetakannya sama ini nanti jadinya. Atau ya, malnya ya, ukurannya beda. Dia satu paket dia memang. Ini memang ada besinya ya? Adalah. Oh gini ya. Ini besi palangnya ini ya. Obat juga nih. Iya. Apa obat? Obat apa tuh? Obat supaya enggak ini, jamur gitu. Bukan. Sekarang malas orang ukirannya. Ukirannya. Oh, gitu. Obat aja cepat. Oh. Bentuk aja kalian ya. Stiker itu. Oh, jadi ngikis sendiri dia. Makin pokoknya gini aja lah udahlah. Buat patok ini satu, ya kan? Jadi terserah gila mau kita tempel ya. Itu rapus itu. Dirapikan. Rapikan aja itu gampang. Patok ini. Patok ini jelas ganti. Kalau ini kan udah api aja gini, lempangkan aja semen sedikit biar nampak gitu. Ya. Tanda dirapikan diangkat ya. Diangkat itu dipercantik. Oh. Wah. Ini dia enggak sama, karena sempelak itu. Iya, maksudnya ganti lurik ya, Ran. Nah, kalau enggak bisa. Kalau ganti sebelah dia kan pasti sebelah beda cetakannya. Ya, ini? Ya ganti depan-depan ini aja, ganti kiri kanannya ini aja. Titi kan? Iya. Ganti itu aja. Iya. Oh, iya. Iya. Ya beli itunya aja lah, kiri kanan itu, kiri kanannya. Ini ya kalau 800 semua ya paling satu itu mungkin inilah cepek limpul. Cepek limpul dapat enggak? Oh, ini 1971 udah ada ya? Ini ya. Aku belum sekolah. Iya. Iya. Gitu ya, Nit. Tapi pas makannya kan dirapikan nanti sokong lagi. Kalau ini sampai gantung nih ya. Bingkainya nih ya, pakai papan aja. Pakai papan aja nih ya, bingkainya nih ya. Patok harus ganti, kalau ini sip aja gitu. Yuk. Udah yuk. Udah, ada sorean nih. Buya, jerungnya kok. Boleh, Mang. Mana tadi, Bu? Bin sopo.
Enggak, tulis saja nanti biar enggak salah. Anak ini enggak ngerti apa baik dia juga. Bin. Nah, Min. Imen. Oke, hari ini kita mau di kuburan desa apa nih, Le? Habis apa? Desa Payabengkoang. Untuk buat tapak kuburan Tanjung Pura. Oke, terima kasih. Ingat bagi pengguna jalan agar tetap hati-hati, utamakan keselamatan. Karena mati itu kapan aja bisa, cuman belum waktunya aja, nunggu giliran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami, Polisi Rakyat 1986. Bye bye.